Bagaimana hukum menjadikan binatang pingsan atau lemah sebelum disembelih? Pada dasarnya, menyembelih binatang itu seharusnya dilakukan dengan secara normal, tanpa ada proses pelemahan atau pemingsanan. Namun dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada beberapa jenis daging binatang yang haram dimakan. Di antaranya yaitu binatang yang mati karena dicekik, karena jatuh, karena ditanduk, atau karena diterkam binatang buas. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu illa ma zakkaytum, kecuali binatang yang sempat kamu sembelih meskipun dalam keadaan sekarat. Berdasarkan ayat tersebut, binatang yang sekarat apapun sebabnya, baik karena dicekik, dipukul atau ditanduk atau jatuh, atau karena diterkam binatang buas, selama bisa disembelih dan dalam keadaan hidup, maka dagingnya menjadi halal dan itu dibolehkan. Ketika melihat tujuan dari pelemahan atau pemingsanan binatang tersebut, tujuannya yaitu untuk mempermudah proses penyembelihan. Maka ulama kontemporer mengatakan hukumnya berlaku sebagaimana ayat-ayat di atas, dengan syarat selama binatang itu tidak mati maka boleh disembelih. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu seraya berkata, tidak ada halangan untuk menggunakan alat yang memperlemah gerakan hewan dengan tanpa penyiksaan terhadapnya tentunya. Karena untuk itu, kata beliau, Islam memperbolehkan menggunakan cara pemingsanan modern yang tidak menimbulkan kematian sebelum penyembelihan. Wallahu ta'ala bissawab. Mimbar TV, inspirasi surga.